Halo sahabat-sahabat YouTube. Oke. Di sini apa ini? Sayur kubis atau kol. Sayur kubis atau kol merupakan salah satu jenis sayuran yang cukup akrab di lidah masyarakat Indonesia. Ini biasanya dibuat apa ini? Dibuat sayur lah, jenis sayur. Dibuat masak mencampur mie, campur jangan lodeh. Sayur lodeh ya. Memiliki tekstur renyah dan ringan. Ini renyah. Oke, biasanya ini apa itu tumbuhnya 2 tahunan ini biasanya. Hampir per tahun baru panen. Sejarah kubis adalah ini didatangkan dari Eropa, ini datang dari Eropa. Waduh, aku belum tahu. Dari Eropa sebelum 1000 Masehi. Satunya Masehi. Sawi berarti ini bisa. Meskipun Savoy tidak, meskipun kubis tidak dikembangkan sampai abad ke-16, pada abad pertengahan kubis telah menjadi bagian penting dari masakan Eropa. Nah, ini sudah dimasak di Eropa ini sebelum abad ke-16 malah. Sawi biasanya. Kepala kubis umumnya diambil selama tahun pertama dari daur hidup tanaman. Ini biasanya berarti sekali tanam ini. Di situ terus nanam lagi. Tapi tanaman yang dimaksud untuk benih dibiarkan tumbuh tahun kedua. Jadi tahun pertama itu untuk diambil ininya dimasak. Nah, terus habis itu ini diambil bijinya untuk dikembangbiakan. Seperti itu. Dan harus terus dipisahkan dari tanaman kubis lainnya untuk mencegah penyerbukan selang. Seperti itu. Oke, ini untuk manfaat kubisnya ini banyak sekali ya ini. Salah satunya menekan penyakit prostat, penyakit apa nih? Penyakit nyerbu. Sedangkan bunga kubis, jenis kubis putih lah ini, jenis kubis putih ini dapat mencegah kanker. Nah, kanker sembarang, kanker semua kanker bisa ini. Tapi kubis putih ini tidak baik jika dimakan terlalu banyak bagi penyakit pasir atau hemoroid, penyakit pasir pokoknya, penyakit ini jangan makan terlalu banyak, secukupnya saja. Selain obat, kubis dapat digunakan sebagai masakan. Yes, dimasak di oseng-oseng tadi ya. Oke, sudah saja ya. Oke, dadah.